Salam bahagia, selamat sejahtera. Saya Chua Tee Yong. Apa khabar semua? Hari ini saya ada satu pertanyaan saja. Di Labis, kita tahu khususnya di Parlimen Labis, kita mempunyai kekurangan kemudahan sukan. Maka semasa saya menjadi ahli parlimen, saya membina beberapa futsal dan sebagainya. Tetapi saya tahu masih perlu kita ada satu tempat perkumpulan yang lebih sesuai dan besar. Saya telah mohon satu mini stadium dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada kerajaan. Dia telah diluluskan pada April 2018. Malangnya pada PRU14 apabila kita kalah, projek ini dibatalkan pada Julai 2018. Pertanyaan saya kepada ahli parlimen kita, dan masa tu kita ada dua esko lagi. Adakah masalah ini dibawa ke parlimen? Adakah mereka bersuara untuk mempertahankan hak anak-anak Parlimen Labis ini? Dia ahli parlimen menjadi penggah dah 4 tahun. Maka apa soalan yang sebenarnya dia tanya dalam parlimen? Yang saya tahu salah satu contoh yang tidak kena mengena mengenai kawasan Parlimen Labis adalah mengenai nombor plat. Saya tak tahu kenapa ini merupakan satu persoalan yang perlu ahli parlimen kemukakan. Banyak lagi masalah di Parlimen Labis yang perlu ahli parlimen utarakan supaya kerajaan tahu masalah yang dihadapi oleh rakyat Labis. Terima kasih.